Selamat siang pemirsa tribunjateng.com, kembali lagi bersama saya Dwi Laila. Dan saat ini tengah berlangsung unjuk rasa terkait penolakan 1 NIK untuk 3 kartu. Bisa disaksikan keramaian yang terjadi. Disampaikan oleh masyarakat atau oleh demonstran ini adalah terkait pembatasan 1 NIK untuk 3 nomor saja, dan itu yang mereka tolak. Mereka menuntut agar kebijakan ini tidak dilanjutkan sebab dirasa merugikan oleh banyak pihak. Bapak siapa? Iya, gimana? Pak, ini ada unjuk rasa terkait apa ya, Pak? Detailnya ya? Kita menolak pembatasan 1 kartu 1 NIK 3 perdana. Kenapa, Pak? Ya? Kenapa, kalau boleh tahu? Ya, otomatis nanti kan bisa mematikan usaha kami, Pak. Jadi selama 1 bulan ini dirasa merugikan para pengusaha? Iya, pasti. Lanjutnya kan karena situ. Dampaknya 1 bulan ini sudah kelihatan itu, Pak? Ya, sudah mulai kan kita jualnya susah. Penjualan berapa banyak, Pak? Ya, ini sementara belum kelihatan ya, tapi nanti arahnya nanti apa nanti dikuasai modern channel kan nanti. Kalau hanya pengisian-pengisian itu, pengisian-pengisian data. Ya nanti modern channel nanti bisa apa namanya? Kita pesaing beratnya kan dengan modern channel nanti. Kalau lihat-lihat tradisional nanti lama-lama nanti kan hancur. Model channel? Modern channel kayak Indomaret, Alfamart, itu kan pesaingnya semua. Oh gitu, saingannya lebih banyak ya, iya. Pak? Ini dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Bagio. Bapak Bagio, iya. Pengusaha konter pulsa juga? Iya. Di Semarang. Di Semarang sendiri? Iya. Jadi memang menolak keras kebijakan ini ya, Pak ya. Kira-kira penjualannya udah menurun 50% ada, Pak? Ya, kalau sekarang belum ada sih. Sekarang belum ada. Tapi dirasa ada. Ada. Dan ada indikatornya udah, Pak ya. Iya, sudah. Dan tetap ada ini, udah ada penurunan penjualan. Ada. Oke, terima kasih, Pak Bagio. Terima kasih. Ya. Ini bisa di mana, Pak? Ada ini enggak dialog? Kurang tahu ya. Mungkin ada, mungkin ada. Sudah dialog ya, Pak ya? Sepertinya sudah. Lantas ini mau kemana, Pak? Ini. Iya. Ini kan
banyak nih Pak, ribuan orang. Mau dikemanakan? Ini rencananya tetap di sini nih nanti. Sampai? Sampai paling sekitar jam 1 kalau tidak salah. Tentunya sampai jam 1. Kan nggak tahu nanti kalau ada perubahan. Tapi titiknya di sini memang? Iya. Oke. Ketua Korlap, koordinator lapangannya siapa Pak? Korlapnya Mas Guntur. Ada nggak ya Pak orangnya ya? Ada itu di situ. Boleh ditemukan nggak Pak? Boleh bisa diketemukan nggak? Cari aja di sana Mbak, ada Mbak itu di bawah situ. Oke. Jadi dari perwakilan unjuk rasa. Oh iya Pak, ini yang unjuk rasa siapa ya? Ya. Yang unjuk rasa siapa? Ya kami, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia. Kesatuan Niaga Seluler Indonesia, KNC. Jadi Kesatuan Niaga Seluler Indonesia sudah menyampaikan aspirasinya dan sudah terjadi dialog juga. Tinggal menunggu hasilnya dan rencananya mereka akan tetap menunggu dan berupaya agar bagaimana caranya kebijakan ini dihapuskan. Dan saya Dwi Laila melaporkan untuk tribunjateng.com. Jangan lupa like and subscribe hanya di channel kita. Untuk baca berita lebih lanjut hanya kunjungi saja di tribunjateng.com. Selamat siang dan terima kasih.